Teman-teman, welcome back to my channel teman-teman. Jadi hari ini saya sangat antusias. Oh, antusias saya sangat besar nih teman-teman. Ini ada beli apa ya? Bakso urat sapi, bakso halus sama bakso tahu bakso gitu ya. Untuk harganya murce. Ini dia teman-teman. Ya ampun, banyak banget ya. Ini dia. Ini ada tahunya. Duh, ini belum dibuka tapi aroma baksonya itu sangat-sangat kuat ya. Ada kuahnya juga. Oke lah, aku panasin dulu teman-teman ya. Ntar aku akan sajikan di mangkuk yang ini. Oke teman-teman, tunggu ya. Teman-teman, jadi aku udah persiapkan baksonya. Jadi ada bakso urat, bakso halus, abis itu tahu bakso. Ini favorit saya nih. Oh iya, aku tambahkan satu ini gelas cup yang jumbo ya, yang rasa soto. Tapi ini satu aja pakai ini, terus nanti kuahnya itu pakai kuah yang dikasih yang udah include gitu dengan baksonya dari ceceknya. Deh, udah nggak sabar nih teman-teman. Terus ini ada bikin jadi kecap manis. Terus saus apa sih tadi? Kecap asin maksud saya. Habis itu cabai dipotong-potong kecil-kecil. Habis itu kasih jeruk limau. Oke. Habis itu ada ini juga nih. Bawang goreng. Oke. Sudah sabar banget teman-teman. Saya belum mengucapkan terima kasih nih sama ceceknya. Ntar ya cek, aku makan dulu cek, udah kelaparan. Bismillah. Wah, kuahnya mantap. Baksonya yuk, tanpa apa-apa dulu ya. Ini yang urat. Oke teman-teman, tadi ada paket. Kita unboxing, abis makan yuk. Nah, lagi. Aduh, dagingnya ini kerasa banget ya. Kayaknya ini 90% daging sapi deh. Maksudnya tepungnya tuh dikit banget, teman-teman. Yang ininya lagi yuk. Sekarang kita pakai saus agak incer ya, ntar mungkin aku tambahkan ini deh, kecap manis. Tapi ini pedes asam manis gitu. Bismillah. Yang terakhir tahunya. Wah, semua baksonya kerasa banget teman-teman. Sekarang ini tahu baksonya ya. Panas banget. Gede banget ya. Wah, aku emang suka makan tahu bakso kayak gini. Wah, ini sih sangat rekomendasi teman-teman. Harganya pun sangat terjangkau ya. Untuk 500 gram bakso halus itu 50 ribuan ya. Pokoknya nanti aku tulis di deskripsi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa pesan langsung ke ceceknya. Nanti saya juga akan menuliskan nomor HP cecenya di deskripsi. Oke teman-teman, bye-bye. Makasih. Aku makan dulu ya. Dadah.